yang sebesar-besarnya, kepada Pak Iqbal yang mau datang melakukan sosialisasi kegiatan 4 pilar kebangsaan ini, komitmen kebangsaan 4 pilar ini kepada seluruh stakeholder yang ada di Jakarta. Ada Bapak Kepala Desa dan masyarakat, hadir adik-adik dan unsur pemuda. Secara keseluruhan, bahwa yang hadir dalam ruangan ini, saya kira kalau terpapar dengan informasi yang tepat pada persoalan 4 pilar ini, yang tadi disebutkan Pancasila, seperti apa tubuhnya undang-undang dasar NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, saya kira ini akan menjadi sebuah spirit dan penyegaran baru kepada kita bahwa Indonesia ini adalah Indonesia itu, tanah ini adalah tanahku, jadi pemimpinan jadi untukku dan tidak akan untuk orang lain, hanya dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kepentingan orang lain.